Oke, kita hitung mundur. Dari 50 member yang hadir di Klan Hippocrates, ada 30 orang yang online dan akan melakukan penyerangan secara bersamaan. Skor masih 0-21. Dari 30 orang ini akan mendapatkan berapa skor? Kira-kira mengumpulkan 50 ataupun ya setidaknya itu satu klan online semua itu memang susah, teman-teman. Ada yang memiliki 2 ID, ada yang ya macam-macam ya. Tetapi untuk melakukan serangan secara serentak harus diatur dengan baik dan benar ya. Korek kemana, Bang? Jangan-jangan ini Iwan nyerang setelah mereka pada menyerang ya. Jadi des. Kita tonton dulu skornya berapa, selesai mungkin ada yang ganti akun langsung nyerang lagi, ada juga. Kita cek dulu ini 3. Oke, ini hitungan mundur ya. Siap, 5 4 3 2 1 berat belum ya. Ya, nanti koreknya jangan ditaruh sembarangan. 3. Nah, lama nih 3-nya nih, semenit dulu. 2. 1. Ini ngitungnya per berapa ini? Udah enggak sabar. Tenang. Trompet kemenangan dibunyikan. Berangkatkan member-member Indonesia, buktikan kekompakan klan kalian. 1. Mana dulu yang akan melakukan penyerangan? Set. Tenang. Ini parah, ini udah dikasih komando belum attack ini. Hei, siapa dulu yang mau menyerang? 3, 2, 1. Toeng. Orang pertama yang akan menyerang. Iya, ini dia. Ada Haiku Hinata. Mantap. Siapa lagi ini? Zia Marwan. Oke, Andi. Oke, ada. Siap. Siapa lagi? Kita hitung mundur ya. Hitung mundur. Buat apa hitung mundur? Kita tonton dulu ini kekompakan member-member Hippocrates New. Ini member-member lama yang dikumpulkan dan untuk menjalin silaturahmi. Apapun hasilnya tetap it's okay. Kenyataannya adalah kompak dulu ya. Jadi nilai groginya itu memang hilang. Di sini Iwan Left mau menghitung jumlah penyerangan dari 29 orang yang menyerang. Tapi kita hitung ya, dan hasilnya berapa dari sekali serangan serentak ini. Tadi skornya 0 versus 21 ke 22 ya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 orang, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini baru nyerang lagi, ada lagi. Oke, kita tunggu. Let's go. Dapat berapa poinnya? Ayo tebak skor. Jangan cuma piala dunia aja yang tebak skor. Kalau 30, kalau minimal 20 orang yang online nyerang dapat 3 bintang, berarti mendapatkan 60 bintang ya. Oke, ini dapat berapa kira-kira? Kita tunggu. Satu orang mendapatkan 2 bintang. Siapa dulu yang dapat bintang? Ini Arjuna Squad. Ada Dogwheel 23 dapat 1 bintang. Oke. Kalau dihitung-hitung oke. Untuk keamanan Watermelon Mafia Solawat belum mendapatkan bintang. Oke, serangan pertama dari Haiku Hinata, orang pertama yang menyerang pun sampai ini belum ada dapat 1 bintang. Oke. Siap. Orang yang mendapatkan 3 bintang pertama siapa? Tentunya tenang. Oke, ada penyerangan yang sudah selesai, ada Balanti Stempel dapat 66%. Oke. Dan tunggu orang yang mendapatkan 3 bintang dalam penyerangan kali ini dan 8 secara serentak ini ya. 53. Oke. Kayaknya sih ini udah 36 ini ya. Oke. Yang dapat 3 bintang belum ada, kita masih menantikan. Dan menantikan, ini Iwan juga belum tahu nih musuh online berapa nih. Oke. Siap, kita tunggu yang dapat 3 bintang. Oh no, ada yang dapat 1 bintang. Oke.
Tenang, tenang. Oke, dia ada yang rubah lagi, penyerangan lagi, ganti akun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu bintang, tenang, tenang. Aku nomor 36 ya. Aku nomor 36. Oke, kita tunggu yang dapat. Dua bintang ada, yang dapat satu bintang ada. Jangan sampai hitam bintangnya. Oke, ada yang dapat 3 bintang, luar biasa. Ada BC Alfiyah 77. Luar biasa panen bintang ini, teman-teman. Oke, nomor 1, nomor 2 hanya diserang dan mendapatkan 2 bintang. Siap, 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 siap. Kalau sekarang requestnya aman ya, Rick bisa request sendiri. Oke, nomor 1 sikat lagi. Apakah mau disikat lagi nomor 1? Kita mau lihat bersama-sama. Nomor 1 dapat 99%. Oh no. Nomor 1 99%, nomor 2 74%. Nomor 6 69, 79. Ini satu yang baru satu yang mendapatkan 3 bintang, teman-teman. Oke, masih adakah? Baru satu, betul, baru satu. Ada Warren lagi nyerah. Oke. 50 bintang sudah didapat. Bob Marley baru menyerang. Selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi? 22 orang sudah melakukan penyerangan, yang online 34 termasuk Iwan di sini ya. Tenang, 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 tenang. Siapa lagi? Baru 23 orang yang sudah melakukan penyerangan, masih ada baru satu ya yang mendapatkan 3 bintang. Oke. Tunggu dulu. Dalam waktu berapa menit ini sudah melampaui batas alias mengejar skor dari clan enemy. Clan Cina ini AHRC. Wow, ada dua yang dapat satu bintang. Satu lagi. Warren mendapatkan 3 bintang. Keren, keren, keren. Oke, lanjut lagi penyerangan siapa lagi? Bob Marley melakukan penyerangan kedua. Kemudian ini siapa lagi yang menyerang? Paling tinggi. Musa menyerang. Nomor 10, kita tidak tampilkan dulu apa-apa yang membuat penyerangan mereka dapat 3 bintang, 2 bintang, ataupun 1 bintang. Oke, kita menunggu saja dulu ya. Oke, bingung bang, bingung. Bingung. Tenang, tenang, tenang. Oke. Selanjutnya siapa? Masih ada Bob Marley. Bob Marley. 26 orang sudah melakukan penyerangan. Ada lagi kah bagian atas? Ada Musa. Pasukanku sudah ready. Ready pakai naga elektro saja ini, teman-teman. Ya, apakah harus Iwan ini melakukan penyerangan? Giliran Iwan menyerang. Menunggu Bob Marley dulu melakukan penyerangannya secara selesai ya. Halo, Pak Ijo. Kopi dulu, kopi dulu. Manis sekali kopinya. Semoga 75%. Iwan juga manis dalam penyerangannya. Oke. Attack kedua bagaimana? Belum dikomandai komandoni. Ada lagi penyerangan dari siapa ini? Nomor 49 menyerang 50. Apakah dihabiskan total semua penyerangan ini? Ayo Clanser Indonesia, maju terus. Musa belum. Sementara dari klan musuh sudah mendapatkan 4 base yang mendapatkan 3 bintang, alias ya mereka juga melakukan penyerangan, tapi satu karena dia juga di live stream oleh Kaneo video. Sepertinya itu. Yowan, ayo rokok dulu. Ayo let's go, berapa totalnya? Tag kedua nambah aja yang masih bolong. Oke. Aku nyerang ya setelah 27 orang. Pas ini 27 orang. Berarti ada yang langsung offline ya. Oke, setelah nyerang langsung off. Atau pindah ke akun yang lain. Oke, setelah nggak ada yang menyerang, Iwan lakukan penyerangan ya. Setuju? Oke, Iwan mau menyerang nomor 36. Kasih semangat dulu. Clan Hippocrates New, klannya Dr. Will dan teman-teman seperjuangan. Jadi memang ini khusus undangan, kita buat secara serentak. Masih ada lagi penyerangan. Dr. Will 4. Siap. Masih terus ini, masih terus ya.
aku dulu nih, aku kapan? Aku kapan? Udah gatel ini, Bang. Apalah dayaku, Bang. Masih TH12, nggak jadi masalah TH12, Bang. Tetap watermelon. Aku, giliran aku yang ngetek ini, yang nonton banyak ini. Kok nggak ditonton, Bang? Ya, ini sengaja nggak kita tonton. Kita mau lihat skornya menambah berapa dari berapa penyerangan ya. Total penyerangan udah 29 dan ini skornya udah 59. Untuk mendapatkan untuk yang mendapatkan 3 bintang baru 2. Yang 2 bintang ada 24, yang 1 bintang ada 3. Oke. Masih wan subuh ya. Tenang, tenang, tenang. Oke. Siap. Ini skornya cukup tinggi, mengalahkan langsung tadi skor dari 0 versus 21 menjadi 59 versus 28. Iwan mau nyerang. Nah, setelah ini ya. Oke, ada lagi teman lagi attack. Oke, enggak apa-apa lah ya, aku nyerang ya. Ini pakai Naga Electro pertama kali di Town Hall. Enggak pertama kali sih. Ya wis lah, yang penting kita serang dulu. Tetap pakai Zeppelin ini teman-teman. Kebetulan air sweepernya menghadap ke sana. Oke. Hero barbarian king kita mau taruh di area mortar menuju ke area jam 12 sana ya. Oke, let's go. Atau dari mana ya? Jangan-jangan. Siap. Kita serang. Bismillahirrahmanirrahim. Trompet kemenangan untuk penyeranganku, apapun yang terjadi kita syukuri. Let's go. Ada naga 17. Naga elektronnya hanya 7. Enggak pakai naga-naga lagi yang lain. 6 naga biasa. Ini pakai apa ini bisa tower di sini nih? Aku pakai apa tadi ya? Kita kasih 2, 3. Oke. Lava horn mulai kita keluarkan. Balon. Oke. Siap. Tenang. Kita kasih freeze. Kok ada clone spell ini aku? Kok ada clone spell salah naro? Ayo mamang. Aduh, red spellku 2 men. Loh, barkingku terlambat mau taruh di sana. Ya gak dapat eagle. Chamber royalku dari sini. Monolith hancurkan dengan chamber royal. Bagus, poison towernya lenyap dan monolithnya pun lenyap. Ih, monolithnya bikin ward. Oh my god. Oke, untung saja chamber royalku bersama dengan hero satu yang sangat luar biasa. Ayo, aku terlambat mengeluarkan hero barbarian king yang mau dikeluarkan tadi dari sini ya. Oke. Ya. Der. Oh mak, 79%. Salah ngeluarin hero dari mana ini? Donasi bang. Oke. Terpaksa ini minion tewas seketika. Tidak bisa untuk bersih-bersih. 80% saja penyerang naga elektronya. Terlambat atau terlalu banyak mengeluarkan red spell di bagian tengah ya kayaknya tadi. Lupa itu red spell dari siapa, Iwan jadi nggak tahu. Oke. Mafia Solawat. Kita tonton. Tapi setelah ini kita mau nonton yang mendapatkan 3 bintang tadi siapa dan siapanya dan juga caranya bagaimana. Itu yang penting. Pakai pasukan darat, Bang. Oke, siap. Nanti kita pakai pasukan darat. Belum bikin ya pasukan darat ya. Oke. Banyak yang request. Fokus di sini. Ah, trompet ya. Semangat Kakak Kenzo. Siap. Ini dapat 3 bintang pasukan darat Polar Super. Ternyata Polar Super sebagai andalan di penyerangan kali ini. Dan memang sangat luar biasa bowler supernya. Ini dia bowler super, pencetak rekor penyerangan langsung one shot
tiga bintang langsung. Waktunya masih 45, 47, masih ada wall breaker, masih ada queen, masih ada siapa saja di situ. Untuk defense-nya sejajar ya, maksudnya dalam arti bisa diambil oleh seluruh pasukan tanpa harus menjebol tembok. Di sini sangat luar biasa. 30 detik apakah bisa mendapatkan 3 bintang? Iya, ini dia Mafia Solawat. Untuk mendapatkan 3 bintang butuh waktu berapa lagi ini? Bola supernya masih tangguh dan disitulah arti dari kemenangan. Iya, 14 detik lagi. Waktunya masih kurang atau waktunya dikurangi? 7 untuk 3 bangunan. 1 2 3 shot. Dengarkanlah. Oh, tenang. 99%. Di end battle ya, Bang. Jangan end battle. Oke. Sakit. Oke. Kasih semangat buat Clasher Indonesia, sangat luar biasa kompak, tidak mudah untuk mengumpulkan member-member yang aktif secara serentak dan melakukan penyerangan. Dengan metode ini akan membuat clan kita kompak, online secara tepat, menaati aturan dan lain sebagainya ini ya. Kali ini warnya memang dibuat fun hanya untuk silaturahmi dan bukan untuk unjuk gigi secara wow gitu ya. Oke, kita mau lihat serangan yang mendapatkan 3 bintang nomor 9 diserang oleh BC Alvia. Bagaimana cara penyerangannya? Lah, naga super elektro, bukan naga super elektro sih. Naga super saja. Bukan naga elektro dengan 2 naga inferno. Kita mau lihat ada 2 naga inferno dikeluarkan lebih awal. Kemudian balon naga elektro dikeluarkan dari sini. Apa tujuannya? Kemungkinan hero akan masuk dari sini, betul sekali. Oke, bagaimana naga elektronya masuk menusuk menuju tunnel dan zeppelinnya dikeluarkan setelah ability warden sudah dikeluarkan. Oke, tenang. Ini zeppelinnya mau dari mana? 2 red spell sudah dikeluarkan. Inferno multi target siap menghadang. Poison tower di freeze. Ya, zeppelin pun ini belum dikeluarkan red spell untuk menghadapi Inferno 2. Oke, memang betul sekali kalau mengeluarkan Zeppelin bersama dengan ability Warden, kemungkinan besar isi dari Zeppelin itu akan ludes dan bisa terjadi mendapatkan ya seperti ini. Ada tornado yang akan menyerang Zeppelin dan Zeppelinnya tidak berhasil menghancurkan Town Hall dan itu sangat tepat. Walaupun Zeppelinnya tidak mendapatkan ability dari Warden ya. Oke, sementara ini naga elektronya masih cukup banyak dan Queen Chamberlain masih seger buger. Itu dia penyerangan serentak pertama yang mendapatkan 3 bintang dari BC Alvia ya. Luar biasa naga elektro. Ya, kemungkinan tadi Iwan serangnya apa sih kurangnya? Kalian kasih komentar saja ya, atau mungkin Iwan nggak cocok pakai naga elektro. Mungkin pakai gado-gado lebih cocok. Oke, kita lihat serangan kedua yang mendapatkan 3 bintang. Maksudnya 3 bintang. Ini baru 2 orang yang mendapatkan 3 bintang nomor 31 kalau nggak salah ya. 30 berapa ya? Betul sekali 31. Masih ada yang melakukan penyerangan. Oke, kita lihat dulu. Trompet kemenangan. Nomor 31 versus nomor 31 ternyata penyerangan menggunakan Bowler Super. Iya, betul sekali dia Bowler Super ya. Gaskin untuk kedua, sebentar Iwan mau lihat dulu penyerangan serentak yang berhasil mendapatkan 3 bintang. Ternyata tadi yang pertama menggunakan naga elektro dan yang kedua menggunakan Bowler Super, teman-teman. Warden Walk, ini Town Hall bagian ujung sekali dan ini menggunakan apa, teman? Ternyata pelempar apinya dari sini dan ini ada archer-archer yang digunakan untuk mengalihkan perhatian. Ternyata mortalnya tetap menyerang. Kemungkinan harus menggunakan apa ya untuk mengalihkan perhatian itu. Oke, gak apa-apa, hanya itu saja cukup. Masih kuat itu pelempar apinya. Sementara Warden mengambil area Eagle.
Lalu bagaimana bang? Ini area Inferno, mungkin pakai Chamber Royal ya. Hero masukin dari sini. Ada 3 wall breaker super, apakah bisa menjebol tembok dengan baik dan benar? Dikala temboknya seperti ini, tidak begitu lurus, tetapi mencang-mencong. Oh, pakai Barbarian King. Satu. Wow, ganjalan di situ ada Tesla. Wallbreaker super pertama gagal sasaran. Oke, wallbreaker kedua bagus di perempatan Ciamis di situ. Tetapi bolernya tidak mau. Oh, masuk lagi John. Masih ada wallbreaker super satu. Jump spell satu langsung dikeluarkan menuju Town Hall. Poison Tower, Air Sweeper, Monolith siap menghadang bowler supernya. Siap, Wardennya baru mengeluarkan ability, cakep. Iya, ini Inferno multi target, siapa yang mau ngambil? Sementara pelempar apinya belum pecah. Dan Headhunternya sudah tewas. Oh, Skeleton mong. Bagus, Barbarian King masuk ke area Town Hall bowler supernya. Sementara isi Grand Cast ini adalah Yeti Bowlers. Oh, Yeti, Goblin dan Balloon Super. Champion Royalnya belum mengeluarkan ability. Iya, sip. Freeze untuk area Ketabel dan Expo Ground. Sementara untuk area Town Hall 15 ini akan mendapatkan poison yang sangat sakit. Dan Bowler pun masih kuat. Terutama ini Bowler Super berhasil kuat dan tahan menghadapi poison di Town Hall 15. Oke, attack kedua Bang Iwan. Bentar dulu, aku belum bikin pasukan. Ini kan bukan friendly war, jadi bukan cepat-cepat ya. Oke, ini luar biasa. 3 bintang dalam penyerangan serentak yang dilakukan oleh Warren.